Babak pertama dimulai gelanggang A. Panggilan pertama pesilat sudut merah, panggilan pertama pesilat sudut biru, gelanggang B. Jatuhan sahab silat sudut biru gelanggang A. Babak pertama dimulai gelanggang B. Jatuhan sah pesilat sudut biru gelanggang B. Babak pertama selesai gelanggang A. Jatuhan sah pesilat sudut biru gelanggang B. Pesilat sudut merah, pesilat sudut biru, gelanggang A. Jatuhan sah, pesilat sudut biru, gelanggang B. Juri dua. Babak kedua dimulai gelanggang A. Jatuhan sah, pesilat sudut biru, gelanggang A. Gelanggang A. Wasit. Babak kedua dimulai gelanggang B. Jatuhan sah pesilat sudut biru gelanggang B. Jangan cabut, jangan cabut.
Jatuhan sahab silat sudut biru gelanggang A. Babak kedua selesai. Ya. Masuk. Babak ayo. Ketiga dimulai gelanggang A. Hey, jangan mundur. Masuk. Berani. Jatuhan sahab silat sudut merah gelanggang A. Babak kedua selesai. Jatuhan dianulir gelanggang A. Agar segera mempersiapkan diri, partai ke-39 kelas A Putra Syahrul Ramadan dari Kepulauan Riau menempati sudut merah berhadapan dengan Gozi Ramis dari Sumatera Selatan menempati sudut biru gelanggang B. Harap timbang badan partai 40 sampai partai 45 gelanggang B. Jatuhan sahab silat sudut biru gelanggang A. Ayo kejar. Laman. Ya. Babak ketiga dimulai gelanggang B. Jatuhan sahab pesilat sudut biru gelanggang B. Putra. Maju. Ayo sudah serang. Ya. Keputusan pemenang gelanggang B. Ya. Atas pengamatan wasit pertandingan tidak seimbang. Maka pertandingan ini dimenangkan sudut biru dengan kemenangan WNT. Jatuhan sahab silat sudut biru gelanggang A. Babak ketiga selesai keputusan pemenang. Pada partai ke-38 dimenangkan oleh pesilat yang menempati sudut biru atas nama Muhammad Bintang dari Sulawesi Tenggara. Agar segera mempersiapkan diri, partai ke-39 kelas A Putra Syahrul Ramadan menempati sudut merah berhadapan dengan Gozi Ramis dari Sumatera Selatan menempati sudut biru.